Ratusan masyarakat Tanah Pinem, Kabupaten Dairi, dari tiga desa, Kempawa, Kuta Gamber, dan Desa Lau Primbon, berarak-arakan melintasi jalan yang rusak di desa mereka. Aksi ini diselenggarakan sebagai bentuk aspirasi dan keluhan warga kepada pemerintah, khususnya Presiden Jokowi, terkait kondisi jalan yang sangat memprihatinkan di desa mereka. Forum Masyarakat Tenggiring dari ketiga desa ini memimpin aksi tersebut, menyerukan perbaikan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Cahaya Ujung, Sekretaris FMT, menjelaskan, "Kami datang dari Desa Kota Gambir, Lau Primbon, dan Kempawa. Lebih dari 30 km jalan penghubung desa dalam kondisi rusak parah. Kami berharap perbaikan segera dilakukan untuk memperbaiki kehidupan kami." Meskipun anggaran untuk perbaikan jalan diarahkan setiap tahun, volume perbaikan terpotong-potong dengan hanya sekitar 200-300 meter per tahun. Hasil perbaikan juga tidak bertahan lama dan seringkali cepat rusak, menyebabkan pemborosan anggaran. Ardat Ginting menekankan bahwa wewenang untuk mengurus jalan ini ada di Pemkab Dairi, bukan di tingkat desa. Warga Tanah Pinem berharap aksi mereka akan menarik perhatian pemerintah untuk segera memperbaiki jalan yang sangat penting bagi kehidupan mereka. Dari Medan, Aktual Online memberitakan.